maksud beriman kepada Allah iman bi annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun kalau ada di mana bila pertanyaan itu muncul di mana namanya nanya tempat kalau mau nanya tempat sebelum ngomong nanya tentang Tuhan tanya dulu tentang makhluk-makhluknya Maujud bila makan Sebab tempat itu makhluk baru. Ada teman kita, Bang, kapan lu nikah? Terserah yang di atas. Langit-langit. Ini antuk minabilah. Kita percaya bahwa Allah itu ada bersifat dengan kemahasempurnaan. Tidak ada kekur الله يا الله يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi barakati ulumih Wa ghafar wa lima shaykhihi wa lima shaykhina amin Al-hadisul sani sani hadis yang kedua عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قال يَا إِتُو دَتَنْيَا دَرِي سَيْدِنَا عُمَرَ dari سيدنا عمر بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ tala alaina rajulun syadidu Di antara waktu adapun kami-kami yaitu -kami, duduk-duduk di sisi kanjang Rasul Sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Ith tiba-tiba nongol Atas kami rajulun oleh sosok laki-laki Shadidu bayadis syab, Yang sangat putih pakaiannya uh -huh. Shadidu sawadis Yang sangat hitam uh, rambutnya Layuro alaihi asharus safar Yang tidak terlihat atasnya Oleh bekas perjalanan jauh Wala ya'rifuhu minna ahadan tidak mengenali akan laki-laki itu di antara kami oleh seorang pun Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga duduk ia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi Maka ia menyandarkan akan dua lututnya Kepada dua lututnya baginda Nabi Wa wadu'a kafaihi ala fakhidaihi Dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya Di atas dua pahanya Faqal waqala dan ia berkata Ya Muhammad Akhbirni anil Islam Wahai Nabi Muhammad beritakan olehmu akan daku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam yaitu bahwa kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah Wa tuqimas salata Kamu mendirikan akan salat Wa tutia zakata Kamu menunaikan akan zakat Wa tasuma ramadhanah Kamu berpuasa pada bulan ramadhan Wa tahujjal baita Kamu berhaji ke baitullah Ini ilaihi sabila Jika mampu kamu menuju baitullah akan jalannya Qala berkata laki-laki itu tak ta benar engkau wahai Nabi Muhammad Fa'anjibna lahu Maka terheran-heran oleh kita-kita kita sahabat Bagi laki-laki itu Yas'aluhu wa yusaddiquhu Ia bertanya kepada Nabi Namun ia membenarkan akan Nabi Qala berkata laki-laki itu Fa'akhbirni anil iman Beritakan olehmu akandaku tentang iman. Qala Nabi menjawab Antuk Minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil wa, wa tuqminu patuqmina bil qadari khairihi Yaitu hendaknya kau beriman kepada Allah wa malaikatihi dan beriman kepada malaikat Allah wa kutubihi dan kau beriman kepada kitab-kitab Allah wa rusulihi dan kau beriman kepada rasul-rasul Allah wa akhir dan kau beriman kepada hari kemudian wa tu'mina dan kau beriman bil -qadri dengan takdir khairihi yang baiknya wa syarihi dan yang buruknya qala berkata laki-laki itu sodak tak benar oleh engkau wahai nabi Muhammad Segini dulu al hadis bitulih sempurnakan hadisnya sampai bawah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang rukun Islam dan perbedaan antara Islam dan iman. Pada malam hari ini kajian kita melanjutkan tentang pertanyaan yang diungkapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana nanya tentang rukun iman. Kata malaikat Jibril Fa'akbirni anil iman Wahai Nabi Muhammad Ceritakan kepadaku tentang iman Apa sih iman itu? Rukunnya ada berapa rukun iman? Lalu kemudian kanjang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menjawab bahwa rukun iman ada enam dan kebahagiaan seorang muslim adalah bagaimana dia harus memahami rukun iman yang enam ini pertanyaan ini menyusun berkurikulum Jibril ini Pertama pertemuan yang lalu Nanya tentang Islam Sebagai amaliyah lahiriah Ada aspek zahir Solat kelihatan Zakat kelihatan Ya sampai haji Sekarang nanya tentang iman Aspek batin Nanti ini lanjutannya Bertanya tentang ihsan lebih dalam lagi, keempat bertanya tentang hari kiamat lebih dalam lagi, lebih gak gaib lagi. Satu-satu kajian kita iman sebagaimana pada kajian yang lalu secara bahasa artinya mutlakut tasdik iman secara bahasa artinya percaya percaya tapi iman dalam terminologi agama adalah at-tasdiqul jazim bi kulli ma jaa bihi nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam anillah wa ulima maji'uhu minad dini bidarur iman adalah keyakinan yang mantap keyakinan yang bulat keyakinan yang teguh terhadap seluruh yang dibawa oleh nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam Inilah iman. Al Quran menyebutkan iman tidak seringkali tidak menyebutkan iman kepada apa. Gitu. Contoh pada Al baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa bashiril ladina amanu, wa amilus salihat jannah." Kata Allah. Beri kabar gembira oleh wahai Nabi Muhammad Kepada orang yang beriman Iman kepada apa? Kita? Enggak disebut Kepada orang yang beriman aja. Dan beramal soleh bahwa dia akan diberikan surga Iman kepada apa? Wabashiril ladhina amanuh Beri kabar gembira kepada orang yang beriman. Iman, kepada apa? Takluknya dibuang, enggak disebut oleh Allah. Di dalam kaedah usul itu, bila kemudian diidmar, disimpan, enggak disebut, enggak dituliskan iman kepada siapa. Itu faedahnya umum Jadi iman kepada apa yang disebutkan pada rukun iman Yang ini malam akan kita bedah Satu demi satu Cukup waktu langsung enam malam hari ini Enggak cukup? Ya satu doang Begitu Kira-kira ngaji ini mau dikebut apa kagak ini? Ha? Ha? Mau dikebut apa atuh-atuh? Atu-atu aja Baik, atu, atu Ini lama Emang ngaji hadis ini kalau mau dibedah Jujur perlu kita Tiga tahun Hadis ini doang nih Rukun selama jatuh atu-atu saya sebut Syahadat, Solat, zakat, puasa haji Entar pada hadis ketiga Saya bakal bedah tuatunya. Biar enggak pendobelan urayan sayanya jadi saya yang atua tunggah Walaupun Nabi menjawab ada lima Sebab nanti hadis ketiga Bunial Islam wa Hadisnya habis ini Ntar dikit-dikit Begitu dikit-dikit Biar kita memahami kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan seperti tentang puasa dah, Ya ayuhan amanu Wahai orang yang beriman Iman kepada apa? Enggak disebut Itu maknanya ini yang mau dibedah Bila tidak disebut Maknanya iman kepada Enam aspek keimanan Yang membuat orang hidupnya Bakal bahagia Dengan enam ini saudara Artinya Ketika dikata Berikan kabar gembira olehmu Kepada mereka yang beriman Maknanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, begitu, iman kepada hari kiamat, ya iman kepada takdir. Kalaulah Allah sebut, bakal ada yang jawab. Wabashirilladina aminu billah. Beri kabar gembira olehmu kepada mereka yang beriman kepada Allah. surga kata orang non muslim berkata saya percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sama Nabi Muhammad begitu bakal ada yang berkata begitu surga juga enggak ketika nggak disebut seluruhnya kalau dikata wabesiriladina amanu iman madah. iman bi ayishayin. iman ama apa nah karena itu Jibril bertanya sama Nabi rukun iman itu ada berapa apa, -apa? Nabi menjawab Tiang panjang keimanan Ada enam Dan enam ini adalah pokok 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 Yang paling pokok Pintu awalnya Rukun iman pertama Dua, tiga, empat, lima, enam Adalah cabang Dari pertama Itu begitu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya jawab. Karena memang disuruh bertanya. Bagi kita yang tidak faham bertanyalah. Al-Quran menyuruh fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Tanyalah olehmu kepada orang yang berilmu. Ter Jikalau anda tidak tahu Jadi asu sual nisful ilm kata Betanya itu dapat 50% ilmu Tinggal jawabnya Ada orang nanya aja Enggak bisa, apalagi jawabnya Gua kalau mau nanya malu Takut dikata gua bego, begitu Orang ngaji itu Emang biar kita ngerti Begitu, nanya enggak mau Nyolek temannya Lu aja yang nanya, begitu Kayak gak punya mulut, begitu, begitu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang, begitu, saudara. Dan disuruh menjawab kalau tahu. Allah suruh dalam Al Qur'an wa'ammasaila Ada Adapun orang yang bertanya, jangan diomelin. Dia nanya nggak? Apa -apa. Kadang nanya nyeleneh, yang nggak apa-apa biarin. Emang haknya dia untuk bertanya Begitu Begitu begitu. Ada yang nanya enggak enggak Itu kira-kira Dengan FS itu Kira-kira kebuka semua enggak itu Ada aja enggak begitu dia tanya-tanya Apa itu FS tuh Saya mikir-mikir juga itu Yang enggak kagak aja Begitu Siapa itu yang pengen kasih nama anak FS itu Ya Allah Begitu Okay. Ya Allah. Nanya kalau enggak tahu, maka Nabi jawab. Anda pengen tahu rukun iman? Baik, kata Nabi, qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, antu minabillah. Ai antu shodiqa billah. Kau beriman kepada Allah. Apa itu beriman? Percaya Tasdik Percaya kepada Allah Apa maksudnya Kita disuruh percaya kepada Allah Percaya satu Bahwa Tuhan itu ada Itu maknanya kita percaya kepada Allah Bahwa Allah itu ada kita kudu percaya, dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal sehat bakal berkata, "Enggak mungkin ada meja kalau enggak ada tukang meja, enggak mungkin ada tai ayam kalau enggak ada ayam, enggak mungkin ada bangunan kalau enggak ada tukang bangunan." begitu pula nggak mungkin ada langit ada bumi kalau nggak ada yang buatnya, mesti yang buatnya ada. itu akal bilang begitu. akan maka kudu percaya bahwa Tuhan itu ada, begitu ada. itu yang pertama. Maksud beriman kepada Allah iman bi annahu subhanahu wa ta'ala maujud. Iman bahawa Tuhan itu ada. Percaya begitu bahawa Allah itu ada. Kalau ada di mana? Di mana? Bila pertanyaan itu muncul, di mana namanya? Nanya tempat. Kalau di mana namanya? Nanya tempat. Di mana? Kalau mau nanya tempat, sebelum ngomong nanya tentang Tuhan, tanya dulu tentang makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya. Tanya dulu tentang ciptaannya. Banyak ciptaannya yang dekat dengan kita, ya badan kita. Ini yang ngaji nih, kira-kira ada nyawanya enggak? Jangan-jangan yang diam-diam ini enggak ada nih. Kita tahlilin juga. Hah? Ini yang ngaji nih ada nyawanya enggak? Ada. Baik, saya mau tanya dulu. Di mana nyawanya? Di kaki, di dengkul, di perut, di jantung, di pala, di rambut. Di mana? Hah? Hah? Di hati. Di jantung. Di hati. Jantung maksudnya. Hati itu liver. Begitu. Jantung to heart bahasa orang-orang barat nyebutnya. Orang kita hati. Di jan jantung. Teman saya kemarin habis sakok jantung. Dua nyawanya. Dua nyawa begitu begitu enggak? ah dua nyawanya ah bener apa salah ah oh berarti bukan di situ ini ada nyawanya enggak ini di mana di darah cakep teman saya kemarin habis donor darah nyawanya kurang begitu begitu enggak oh berarti bukan di situ roh Basara, bahasa Arab bahasa -nya nyawa di Arab enggak ada nyawa iya gitu ini ada nyawanya enggak Hah? Hah? ini yang bener nih ada nggak ini? Di mana? Iya kolbu itu tadi yang bapak bilang jantung. Iya tadi tuh jantung kolbu besar apasikitanya itu. Ada orang habis sangkok kolbu, Berarti nyawanya benar tuh, wassalam. Oh, Hah? Di tubuh, saya punya teman meninggal, ada tubuhnya enggak, ada nyawanya, Tuh. kalau di tubuh kudu ada dia, kalau di mana ada tubuh ada nyawa. Ini ada nyawanya apa kagak? saya bingung nyengir-nyengir nih, kan meriam jembatan Ancol juga, nyengir-nyengir juga. Ini ada nyawanya apa enggak? Halo, ini kedengeran enggak sih? Halo, kedengeran enggak? loh Kalau orang di Marta tuh kalau orang nanya, dijawab apa dipelototin? Lah kan bingung saya kan. Ini yang ngaji nih, ada nyawanya enggak? Di mana? <tuh -tuh> di otak. Jadi ada seorang majikan bilang sama dia pembantunya kamu nih gak ada otaknya berarti kagak ada bener nggak bener nggak bener apa salah berarti bukan di situ di obon nggak apa-apa jawab tuh dapat ganjaran bes besar karena menggunakan mulut kita dan pikiran kita untuk mencari kebenaran agama. Dan itu ganjarannya ditumpahin ke bumi kagamuan. Di ubun, ubun. Teman kita meninggal. Ada ubun-ubunnya enggak? Ada nyawanya? Tuh. Enggak ada. Ini kalau di aja bisa be besok ini. Dek bagaimana ini? PR. PR lah. Daripada mikirin level 3, mikirin ampel bukan level doang, tapi level 3 ganti levelnya hilang, ganti duren, duren 3 durian tiga dipikir. Tadinya level tiga. Ganti mikirin. Duren tiga mulai dipikirin. Untung menang sama Vietnam. Ganti beritanya. Ya Allah. Mikirin ini aja nih yang di badan diri. Sebelum ngomongin Allah. Makhluknya dulu. Begitu. Ini ada nyawanya enggak? Hah? Ada ada baik Be? Uh, puyang puyangnya dapat ganjaran biarin jadi bininya nanya nanti pas pulang kenapa bang saya puyang waduh jangan ngaji besok itu ngaji bikin puyang itu <guluh> ngaji bikin puyang bukan tapi yang saya mau tanya lanjutannya. Nih, bapak-bapak nih, percaya nggak di badannya ada nyawanya? Percaya. Walaupun nggak lihat. Percaya. Walaupun nggak tahu tempatnya. Percaya. Loh, makhluknya Allah yang di badan. Yang bapak sendiri gak, tahu tempatnya di mana. Percaya. Cukup dengan tandanya masa sama Allah sampai bapak nyari kemana-mana pikir nyawa dulu ciptaannya yang di badan sampai ketemu baru nyari tempat di mana Tuhan cari dulu begitu iya begitu begitu hari di mana begitu ada yang bilang di kaki teman saya habis amputasi kagak ada nyawanya kagak. begitu sudah jadi dari tanda aja udah cukup tandanya gerak-gerak nih ada udah cukup dari cahaya matahari aja masuk ke rumah siang ini ada matahari cukup begitu mesti nanya di mana saya balik tanya dulu ciptaannya dulu nyawa ciptaan Allah bukan? Iya pikirin tuh. tanya sama bininya Puyang saya baru kali ini saya ya Allah di badan sendiri saya gak tahu coba kamu mah <tuh> aduh puyang saya arisan aja belum saya bayar ditanya begitu lagi kata bininya begitu ini nanya nyawa di mana? di nafas teman saya tahan nafas berarti nyawanya kagak begitu 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 enggak Hah? teman saya nahan nafas berarti nyawanya lagi begitu begitu enggak berarti salah jawabannya di mana di urat Urat nadi begitu di urat. Urat nadi mm -mm. adanya di urat, teman saya urat nadinya putus, nyawanya nggak ada. Ah, ada begitu, sambung lagi sama dia. Ini ada nyawanya apa enggak ini? Saya ngeri nyengir-nyengir gak ada nyawanya doang ini. Ya Allah, kita kudu percaya Allah itu ad, ada. Ada. Begitu. Maujud bila makan. Sebab tempat itu makhluk baru. 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 Ada teman kita. Bang, kapan lu nikah? Terserah yang di atas. Langit-langit. Terserah langit begitu kalimat atas saja nggak jelas kalimat atas tuh enggak jelas itu kalimat atas itu ono karena kita dibentuk oleh Allah kayak begini maka yang lurus kepala namanya yang lurus kaki namanya bahwa ini soder yang lurus soder dada namanya depan yang belakang nih bahasa Arabnya zohar punggung yang lurus punggung namanya belakang begitu ini karena kita dibuat kayak begini muncul kalimat atas tuhono andai Tuhan cipta kita kayak bola bisa nggak Allah Cipta kita kayak bola? Bisa. Atasnya mana? Jadi jangan sampai salah kita. Gitu. Tanya sama cicak yang lagi lewat tuh di Masjid al -Fad. Atasnya mana? Ini. Jadi yang benar akidah cicak apa akidah kita? Kan sama-sama makhluk Allah kudu percaya sama Allah. Begitu. Kapan? NT dagang tersaling di atas langit langit jadi kalimat itu terus benar begitu jadi kita kudu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala percaya begitu cukup dengan tanda-tandanya udah cukup banyak tanda-tanda ada namanya kelapa itu jadi tanda tahu kelapa enggak nih yang ngaji nih saya mau tanya lagi dah biar ganti puyengnya saya mau nanya tahu kelapa enggak tahu kelapa enggak Tau. baik duluan batok duluan air katanya tahu duluan air, air. lah airnya ada tempatnya nggak ada ambak ambakan Hah? Duluan yang ngomong. Jadi yang ngomong tuh nggak ditanya. Tahu Tahu kelapa enggak, Bapak? Kita tahu duluan batoknya, duluan airnya. Batoknya kira-kira rapat enggak? Batoknya tuh bagaimana masuknya? Rapat kayak begitu, kan? Rapat kalau rapat, masuk juga susah duluan tuh, Ya Allah. Mendingan mikirin begini aja daripada mikirin corona puyeng. Ini aja dapat ganjaran ini mikirnya. Begitu kita ini awam. Jadi orang awam tuh kudu belajar. Begitu. 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 <tuh> ya Allah banyak kita nih yang kagak tahu banyak beneran mau hebat di mana tuh batok dulu apa air dulu itu nah lo barang-barang tumpah bolong oh iya aceh tuh kagak ada Iya Kan A batok duluan B air duluan C ini enggak ada Enggak nanya C Kecuali nanyanya begini Duluan kelapa peduluan duluan Allah Baru Bapak jawab begitu iya. 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 iya iya Jadi Makhluknya aja kita masih banyak Gak paham apa Duluan mana tuh ya batok sama air ya. Dah kita tinggalin dulu dah. Dua PR ya. Biarin dah. Tuh tu kelapa tuh manis. Man manis. Airnya orang kelapa muda. Degan, huh? Begitu ya. Baik. Tuh yang paling manis antara kelapa gunung sama kelapa pantai manisan kelapa pantai manisan kelapa tuh yang kita mau tanya dari mana manisnya tuh itu yang kita mau tanya lah itu air sekelilingnya lo itu manis tanahnya manis Jilatin Begitu Begitu Itu bisa manis Dari mana Rukun iman yang pertama Iman kepada Allah Maksud iman kepada Allah Pertama iman tentang keterwujudan Tuhan tentang Allah itu ada ada dengan segala asma dan sifatnya kita kudu percaya Allah bersifat wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam bahwa Allah itu zat yang kuasa bahwa Allah itu zat yang menetapkan zat yang maha tahu segalanya zat yang hidup zat yang mendengar melihat zat yang berfirman kudu percaya Itulah namanya antuk minabillah. Kudu percaya dengan sifatul dat dan percaya dengan sifatul afal. Percaya bahwa Allah subhanahu wa taala memiliki sifat kemahasempurnaan yang tiada batas. Sifat kemahasempurnaan Allah tiada batas banyak, banyak nggak kaitung. Allah maha sempurna dan percaya bahwa Allah subhanahu wa taala tidak ada kekurangan barang dikit pun. Kita kudu percaya Allah tuh sifatnya sempurna. Banyak sifat zat yang kita kudu tahu. Dua puluh sifat zat, sifat lafal, kayak itu jangan dibahas. Ridho murka menjadikan namanya sifatul lafal, sifat zat dua puluh. Ini yang kita kudu tahu. Kenapa 20 ya Allah? 20 aja nggak hafal. Mau nambah dosa lagi. Begitu. Ini antuk minabillah. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah memiliki sifatul zat. Sifatul af'al. Dan Allah bersifat dengan kemahasempurnaan, tidak ada kekurangan. Kekur ada orang ngewarung, ngewarung, kita ngewarung, dagang baso. Depan rumah dagang baso juga, belajar dagang basonya dari kita. Dia sholat kagak ngaji kagak ratiban kagak juga jangan-jangan kalau kita udah sholat tahajud seduha dapat yasin warung dia laris warung kita kurang laku lalu kita berkata ya Allah di mana keadilanmu? Dia ke Masjid Al-Fat juga kagak. Kalau saya dikasih Al-Fat enggak mau, masjid gitu. <tik> <tik> Dia ke masjid juga kagak. Begitu. Kalau saya ini ibadah baca Yasin sampai baca selawat puluh ya, 4444 kok warungnya larisan dia? Di mana keadilanmu? Di mana? Ada nggak yang ngomong begitu tuh? Banyak. Yang mana orangnya? Kadang-kadang kata bapak kita, kadang-kadang ini adil, ini lawanannya zalim. Adil tuh lawanannya zalim. Di mana keadilanmu? Berarti dia bertanya tentang sifat kesempurnaan Allahnya mana? Berarti kalau di mana keadilanmu, kau ini zalim. Zalim tuh sifat kekur. Apa zalim? Apa adil? zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya zalim adil wad'u syai' fi mahalli meletakkan sesuatu pada tempatnya bahasa lain zalim Berdaya guna di luar kepemilikannya Namanya Zolim Berdaya guna di luar wewenangnya Begitu Namanya Zolim Adil Berdaya guna pada kepemilikannya Namanya Adil Masih Berdaya guna di bawah miliknya dia kita punya motor dua punya motor dua satu merah satu kuning PCX dua yang merah kita jual yang kuning kita pakai teman kita bilang ngapa yang merah kau jual itu warnanya seperti kuning mana kuning tinja lagi. Kata dia, ngapa itu yang kau pakai? Ngapa yang merah kau jual? Kira-kira jawaban kita apa? Hah? Hah? Motor? Motor gue. Motor? motor gue terserah gue yang mana ke yang kujual itu terserah gue jawab begitu tuh bener apa salah ah bener apa salah ah kita jawab begitu tuh bener apa salah nah. bener kenapa bener ya punyanya itu warung depan rumah kita yang laris punya siapa? Punya siapa? Hah? Itu yang warungnya laris, tuh makhluknya siapa? Makhluk punya siapa? Punya Allah. Kita ini punya siapa? Punya Allah. Allah jawab, suka-suka gue. Mau dia yang kagak ibadah, gue kasih laris, kek mau lo yang ibadah terus gue kasih rugi ke suka suka gue ini milik gue Allah adil nggak adil nggak adil itu orang yang ngomong di mana keadilanmu Bener apa salah belum ngaji antuk minabilah belum ngaji kau kudu beriman kepada Allah Lah, emang dia kagak ibadah? Warungnya laris. Gua ibadah. Punya Allah. Lillahi <San> maafis samawati wa ma'fil ardu. Yang di langit, yang di bumi punya Allah, terserah Allah. Yang mana dulu ke? Yang dikasih laris, terserah. emang punya Allah adil nggak adil nah, itu nanya di mana keadilanmu ini namanya belum antuk Billahi ini yang ditanyain oleh Jibril alaihi salam. Yang jangan Dimana di mana keadilan di mana begitu padahal perilaku yang Allah lakukan dikerjakan juga media kita punya anak dua yang satu nakal yang satu nurut arti nakal kalau dia minta nggak diturutin piring pecah udah udah belum oh. eh oh. belum arti nakal kalau kagak diturutin piring Pecah Pintu rusak Kaca lemari ancur Nakal Orang tua bisa dibunuh Nakal Yang satu nurut Dibilang nggak ada ya udah ya kalau nggak ada moga esok lu sadar aja ayah ada baru saya minta ada yang nakal ada yang nurut kira-kira Dua-duanya minta sama kita Yang dikasih duluan yang mana kira-kira Ini yang punya anak aja yang jawab Takut saya ke punya anak Begitu jawabnya Kira-kira yang nakal dulu yang nurut dulu Hah? Yang? Yang nakal Kenapa diduluin? Oh iya rese Rese Iya rese Begitu ya? Iya itu eh, Anaknya ditanya di mana keadilanmu bah begitu kata anaknya begitu <laughs> begitu saya nggak punya anak ay eh, baik nggak punya anak baik baik anda statusnya apa rt oh rt kalau anda jadi rt dapat bansos dari wali kota kira-kira yang mau dibagikan duluan warga yang rese apa yang nurut yang rese dulu yang takut apa Nah, kayaknya udah pernah jadi RT tuh itu <tuk> kalau kita bikin film film kira-kira yang dikasih senang duluan jagoan apa musuh eh Jagoan apa musuh? Bagaimana kalau jagoan dulu? Langsung habis. Oh. Jadi yang diduluin Nama saudara sebagai sutradara, jagoan apa musuh? Jadi yang nurut tapi yang nakal. Kenapa saudara nanya? Dimana keadilanmu? Dimana keadilanmu? Ini belum ngerti antum minabila. Ini nyengir-nyengir, paham, apa kagak ini ya eh, ya, begitu maka kenapa orang non muslim dikasih kaya kaya Allah kenapa nah, oh nakal oh, nah, 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 Kalau orang muslim itu dunia bukan negeri balasan. Kalau kita zikir ibadah, baca solawat, baca Quran, baca ratib, dikasih maju oleh Allah usahanya, bukan gaji, bonus, reward, bukan gaji. Dunia bukan tempat gajian. Dunia. Jadi kalau kita dengan sholat, tahajud, maju usaha kita itu bukan gajian dari tahajud Bukan Tapi bonus Gaji monan Nanti di mana akhirat Bonus Bonus Begitu Bonus Begitu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Gajimu diberikan di akhirat. Di dunia mau buka begitu, tapi gue udah doa. Berhari-hari udah tajud udah seminggu belum didengar. Mungkin karena Allah cinta. Kalau Allah tuh, kalau cinta enggak buru-buru dikasih. Emang begitu, kalau Allah cinta. Kita juga suka begitu. Kita makan ngopi, ngopi doang. Habis main sepeda, ngopi di tempat kopi bambu kuning. Ini kayaknya berasa nih ngopi lagi ngopi gitu ada pengamen Pengamen Mana metik gitarnya Kagak sama sama not Suaranya serak serak bengek, Lagunya juga kita kagak demen Dia gunjerang kanjreng Gunjerang kanjreng Kira kira mau dikasih buru buru apa ntar ntar Buru buru, buru Kenapa buru buru Biar pergi buru buru saudara. Demen, apa kagak sama dia? Kagak, kalau kagak demen, buru-buru dikasih. Selang dua jam, datang lagi. Mana metik gitarnya pas lagi, bukannya mirip lagi sama idola kita, Roma Irama. Suaranya mirip lagi, ya Allah. Kira-kira dia metik gitar Mau dikasih buru-buru apa ntar, ntar Kenapa? Demen Kalau demen ntar, ntar, Mungkin seminggu belum dikasih tahajud Allah demen nama rintihan kita Terusin Jangan berhenti Udah seminggu Nggak diijabah kayaknya Gue berhenti Ya ngambek kamu Allah Tambah keturutan Yang nurut aja banyak gitu apalagi kita yang ngambekkan tanpa kagak dikasih begitu antuk minabillah kita kudu percaya sama Allah Allah oh, maha baik maha baik sifatnya sempurna jangan banyak nyalain Allah karena kita lebih orang materialistis lebih demen memikirkan materi logika dimunculin penyakit Sudara Ama Allah penyakit kagak kelihatan penyakitnya apa namanya corona. tuh corona. Padahal yang paling bagus saudara dibanding corona kron lebih cakep. Bener gak? Tuh betul katanya. Eh. begitu begitu corona nggak kelihatan percaya kita gitu. cuman percayanya kadang-kadang kadang muncul kadang kagak waktu ke masjid percaya ada corona waktu ke pasar maharta kagak percaya rapat aja biasa <tuh> Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Banyak. Yang mana orangnya? Waduh. Ini nggak kelihatan dia berjaya. Tapi di masjid doang ada corona. Tapi waktu naik motor ke kantor, gojek rapet Nggak ada. Nggak ada. Tapi nyampe kantor renggang lagi. Ada. Pulang nggak ada dikata waras rada-rada dikata rada, -rada. ada nggak ya kayak begitu banyak yang mana orangnya waduh percaya nggak kelihatan percaya begitu ini naik lagi nih. begitu percaya maka Allah kasih karena kasihan Allah dari dulu orang makhluknya dagang masker jarang beli Kirim, akhirnya laris Begitu. Alhamdulillah Percaya ada Percaya Begitu, waktu makan Percaya nggak ada Maka dibuka maskernya Padahal Corona bisa ada juga Begitulah kita yang pertama hantu mina Bila kita kudu percaya Tentang Allah Percaya aja dulu dah Begitu Dar yang keduanya Begitu Gak ada yang ditanya silakan Kalau gak ada kita doa ada Wallahu a'lam. Iya <tuh> baik. Apanya? One day, one hadis. Apa maksudnya? Jadi begini, ada orang makan bakso, enak nggak? Ya, nanyanya sama kita, kan nama yang makan ya, begitu. Enak nggak tuh? Ya, nggak tahu, karena yang makan dia cuman kita bisa menjembatani dari mimiknya sampai minta tiga mangkok, kayaknya bisa begitu. Jadi apa maksud Daud Ayuwan hadis yang nggak tahu, yang tahu yang nulis itu kan kita kagak nulis ya kan, tapi sedikit menjembatani. Mungkin dia memposting satu hari satu hadis yang dia posting, one day one hadis tuh mungkin maksudnya satu hari satu had hadis yang dipost posting yang dikirim maksudnya Wanda itu kan satu hari one hadis satu hadis maksudnya dia ngirim hadis satu hari satu hadis begitu hanya ngirim arti ngirim hadis dan arti artinya ama maksudnya ma, mungkin enggak kepan kepanjangan dia ngirim hadis hari ini hadis sahih ada di musnad al baihaqi dari Anas bin Malik kata dia Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqnutu fil fajri Hatta faraqad dunia Ada artinya Rasulullah selalu Sabanari Kalau sholat subuh kunut Sampai meninggal dunia Hadis riwayat Bayhaki Kita baca Oh Nabi kunut Besok lagi, kirim lagi atuh hadis ya abati sallaita khalfa ya wa abi bakrin wa Umar, wa 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 ali ya abati fil fajri qala ya bunayya ya abah kau jadi makmum nabi jadi makmum Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Mereka kalau subuh kuno Tengah Wahai anakku bid'ah kemarin Nabi kuno terus sekarang bid'ah Terbesok lagi kirim Satu hadis lagi Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaknutu Wa yadu wa usayyah fayat rukuhu. Rasulullah kunut tiga bulan nyumpain amariil usayyah zuqwan kemudian nabi tinggalkan kunut ini nabi kunut tiga bulan jadi gua pu yang ni wandai wan hadis ni apa ini ya iya memang begitu Jadi yang paling enak mah ngaji tuh ngaji fikih. Yang paling enak tuh makan KFC. Udah siap saji. Itulah fikih. Kalau hadis mau ber beras men, mentah. Salah ngolah jadi aron, salah ngolah jadi bubur salah ngolah gosong itulah begitu begitu maka harus utuh harus utuh maka itulah kita harus utuh hadis ntar lagi ada hadis begitu ada macam-macam yang terkesan tabrakan satu dengan yang lain Padahal sebenarnya tid tidak Itulah tugas mereka yang faham Tentang fiqhul hadis Itulah ulama-ulama mujtahid Boleh saja orang tiap hari ngaji hadis Tapi kudu dijelasin maksudnya atu-atu Ini makanya ngaji nggak mau banyak-banyak biar paham kita mau satu pertemuan satu hadis ini kita satu pertemuan juga satu buddha bertemu satu hadis berkali-kali pertemuan ini begitu atau kita ikut aja program itu satu pertemuan satu hadis begitu nggak usah dijabarin bagaimana eh bagaimana kira-kira Oh bingung Maka karena itu biar kita nggak bingung Sedikit ngaji Sedikit yang penting faham Mungkin niatnya baik Kalau ada orang ngirim tiap hari satu hadis bagus Begitu bagus Cuman kadang kurang dibaca Yang dibaca tentang duren tiga <laughs> Duren tiga petanjung duren oh, Duren tiga ya begitu, tapi bagus, enggak apa-apa. Orang ngajarin hadis lewat WA kan bagus, enggak apa-apa. Nasihat juga, bagus sajalah. Wallahu a'lam. Begitu. Iya baik. Jadi Muslim ama Mukmin. Pertemuan yang lalu kita udah bedah nampaknya tentang Islam dan iman di intip pajama kajian yang lalu sudah kita bedah. Bila kumpul bisa berpisah, bisa menyat, bisa menyatu, bisa jadi ya Alladina amanu, maksudnya Alladina aslamu juga. Itu kemarin sudah kita bedah. Panjang tinggal dilihat pada kajian sebelumnya: apa itu iman, apa itu Islam, apa itu mukmin, apa itu Muslim. Mungkin kita bedah di mutakinnya. Apa ini mutakin? Untuk menjadi mutakin, dia harus Muslim, harus mukmin dulu. Tidak bisa untuk bertakwa kalau dia tidak beriman. Sulit untuk disebut bertakwa Begitu Sebab Al-Quran menyebutkan al amanu Walam yalbisu Imanahum Bidulmin Ula ikallahumul Aman Begitu Orang yang beriman Imannya Murni Tidak tercampuri oleh dosa-dosa Namanya bertakwa Mereka itu mendapatkan keamanan Kalau kita pengen aman Kita kudu beriman Kalau kita pengen aman Kudu imannya tidak dicampuri oleh kezoliman Oleh dosa Kudu bertakwa Maka takwa lebih khusus Daripada iman bisa saja beriman Tapi tidak bertakwa Percaya sama Allah Tapi Enggak dohor, enggak asar Enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh Ada enggak yang kayak begitu? Ada Ini beriman Tapi tidak bertakwa Kemarin sudah dijelaskan Ada empat golongan Bila iman dan Islam Artinya percaya, praktek, mengerjakan namanya mukmin kamil. Bila kemudian hati percaya tidak mengerjakan mukmin fasik, sudah kayaknya. Begitu, udah. Ini, ini, nanya, tapi kudu dijawab juga begitu ya. Bila dia tidak percaya, tidak ngejalanin juga, namanya kafir asli, tulen. Ada namanya prakteknya ngerjain, ati nggak percaya, namanya munafik. Sudah kita bedah. maka mutakin itu tidak bakal muncul kecuali alladzina amanu maka puasa ya ayu alladzina amanu kutiba alaikum musya kama kutiba alladzina qablikum lalakum tatakun ya ayu alladzina amanu ittaqullah adanya alladzina amanu itu menunjukkan iman dulu baru bertakwa tanpa itu sulit untuk bertakwa negara kita dibangun oleh para ilmuwan yang luar biasa itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai pilar pertama sila satu karena yang lain nggak bakal ketemu kemanusiaan yang adil dan beradab kalau tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa nggak bakal ketemu persatuan Indonesia persatuan kalau tidak ada kemanusiaan yang adil beradab dan tidak berpijak pada ketuhanan yang Maha Esa tidak bakal ketemu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kalau tidak beriman. Begitu. Tidak bakal ketemu keadilan sosial kalau tidak ketuhanan yang Maha Esa. Maka iman itu akan melahirkan ketakwaan. Takwa harus ada dasar iman. Tanpa beriman sulit untuk ketemu takwa. Anda bisa maka takwa namanya umum khusus mutlak berbanding dengan iman takwa ama iman taubahnya seperti makan dan minum di warteg kalau kita ngomong makan pasti dikasih minum bener nggak kan? kalau kita datang ke warteg jam sembilan pagi bu minum kasih makan nggak kan? enggak maka makan Namanya takwa, minum namanya iman, sama seperti nabi dan rasul. Takwa namanya rasul, uh, 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 iman namanya nabi. Kalau dikata rasul, udah pasti nabi. Kalau dikata nabi, belum tentu rasul. Kalau orang bertakwa, pasti beriman. Kalau orang beriman, belum tentu bertakwa. Namanya umum khusus mutlak dalam dunia badagoh. Jawaharul maknun menjelaskan seperti itu: orang gak bisa bertakwa kalau tidak beriman, maka iman ini landasan utama untuk melakukan takwa dan kebahagiaan kebahagiaan yang banyak, maka akan melahirkan ketentraman. Kalau kita percaya, sama Allah, tentramati kita tenang orang ayam 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 anaknya delapan banyak delapan ijazah nggak punya tuh ayam kantor buat kerja kagak ada ayam ayam begitu kantor buat kerja kagak ada tuh ayam anak delapan begitu kecil kecil mana lakinya si boy kagak opet kagak ngurusin marah nyari babon-babon lain bisa ngegedein anaknya yang delapan jadi babon-babon lagi antuk minabilah dia percaya Allah ngasih rejeki masa kita yang ada akal kontrakan punya ijazah punya kantor tempat kerja ada bingung ini kayaknya belum menuju mutakin sebab orang yang bertakwa rezekinya bakal dikasih wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah wa may yattaqillah banyak wattaqullah wa yuallimkumullah dan banyak sekali faedah faedah keimanan kepada Allah melahirkan banyak hal salah satunya melahirkan ketakwaan begitu inilah pelan-pelan untuk menuju ke sana ada terusannya entar iman kedua ketiga keempat kelima keenam sampai ngomongin ihsan begitu tapi teman saya mutakin nggak takwa itu namanya doang berarti di KTP nya namanya mutakin begitu jadi namanya al ismu ghairul musamma nama bukan karakternya berarti begitu ada orang namanya Soleh, kerjanya nyolong ayam. Nama doang berarti. Belum karakternya. Begitu. Wallahu'alam. Segini dah. Udah ya. Wallahu'alam biswa.